Arguman. Kalian sebut nama-nama lulusan UI yang terkenal-terkenal itu. Kalau saya kenal mereka 30 tahun yang lalu, maka saya tahu mereka hidupnya sangat menderita. Hidupnya pas-pasan, sementara temennya cari uang hidupnya sudah lebih baik. Sudah punya mobil yang bagus, sudah punya uang yang banyak. Tapi mereka tekun di UI, mereka tekun berkarir, mereka tekun berpublikasi, sampai akhirnya mereka jadi terkenal. Bahkan sekarang sebagian dari mereka menjadi YouTuber. Ya, beda dengan YouTuber anak-anak, ini YouTuber yang sudah orang tua ini. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, mereka akhirnya talk about nothing, hanya mau komplain saja. Sedangkan di sini uang mengikuti mereka yang dipercaya. Jadi mereka membangun nama, artinya membangun reputasi, membangun kredibilitas, dipercaya orang, dan kemudian akhirnya uang mengikuti mereka. Jadi sekali lagi ada dua tipe lulusan yang sekedar mengejar pendapatan dan membangun brand, personal branding. Berapa di antara kalian yang ingin karirnya adalah semata-mata yang ini? Berapa di antaranya yang ini? Angkat tangan, yang di kiri ini? Setelah dijelaskan gak ada yang mau. Berapa di antara kalian yang ingin kesini? Angkat tangan. Berapa yang tidak ngerti? Sebagian gak ngerti, ya. Jadi saudara-saudara, ada dua jalur membangun karir, ya, cari uang atau cari nama. Ingat, kalau nama hilang, Anda cari dimanapun tidak akan ketemu nama Anda. Kalau Anda namanya sudah jatuh, namanya sudah buruk, sudah tidak dipercaya, maka kalian akan kehilangan segala-galanya. Ya, jadi bangunlah nama, jaga reputasi kalian, dan tekunlah membangun karir. Apakah Anda sebagai dokter, sebagai perawat, apakah Anda sebagai seorang insinyur, ataukah Anda sebagai pegawai BUMN, sebagai dosen, apapun juga, yang perlu Anda bangun adalah reputasi Anda. Ya, reputasi pasti akan menghasilkan jauh lebih baik ketimbang mereka hanya semata-mata cari uang. Clear? Jelas? Oke, saya akan tutup dengan video terakhir for tomorrow. Apa saja yang akan saudara hadapi sebagai kesimpulan dari apa yang sudah saya tayangkan kepada Anda, sebagian sudah saya jelaskan, tapi inilah the story of tomorrow yang saudara hadapi di hari esok. Sekali lagi, saya akan mengulang beberapa bagian yang sudah saya jelaskan supaya saudara ingat bahwa inilah yang akan kita hadapi di hari esok yang menjadi perjalanan generasi saudara. Mari kita saksikan bersama.
Demikianlah saudara-saudara sekalian, saya mengucapkan selamat bergabung di Universitas Indonesia menjadi anak-anak tercinta dari para senior, dan saya ingin menyambut Anda dengan sepenuh hati, dan suatu ketika kalianlah yang akan meneruskan apa yang sudah kita pikirkan pada hari ini. Sukses dan selamat untuk Anda, hadapi segala kesulitan dengan lapang dada, karena ujian keberhasilan Anda adalah ketika Anda berhasil melewati masa-masa sulit. Tidak ada yang mudah kuliah di UI. Masuk ke UI senang, ya, dapat ucapan selamat, tapi ketika di dalam belajar, pasti kalian akan menemukan kesulitan-kesulitan. Orang yang tumbuh adalah orang yang menghadapi beragam kesulitan, tetapi mereka sukses dan berani menghadapi langkah-langkah itu, dan tidak mau hanya mengambil langkah-langkah yang mudah. Pasti kalian akan menghadapi masa-masa susah. Oleh karena itu, maka bersatulah. Anda berbeda-beda suku, latar belakang, ada yang berkerudung, ada yang tidak berkerudung, warnanya pun nanti lain-lain. Ada yang keturunan Indonesia asli, ada yang berdarah campuran, Anda semua adalah orang Indonesia. Welcome to UI, sukses untuk kita semua. Sampai jumpa di kelas, pada kelas-kelas mendatang. Terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.